Halo Sobat Tani, kembali lagi di channel Tani Rapi. Kita akan bahas pestisida yang tentunya akan menguntungkan dengan ekonomis serta dengan keunggulan-keunggulan yang dibutuhkan para petani. Namun sebelumnya, kita kembali ke intro dulu. Kali ini kita akan bahas insektisida Pexalon, pembasmi hama wereng. Serangga wereng adalah hama bagi para petani padi. Untuk itu, kita akan bahas insektisida yang mampu mengatasi permasalahan ini. Pexalon 106SC adalah insektisida bersifat racun sistemik berbentuk pekatan suspensi berbahan aktif triflumazoprim. Bekerja sebagai racun saraf dengan menghalangi rangsangan pada simpul saraf wereng seperti bernafas, makan, dan lain sebagainya. Efeknya, wereng akan mengalami kelumpuhan dan tidak bisa makan dan akhirnya akan mati. Bahan aktif triflumazoprim bekerja sangat cepat dalam hitungan 1-2 jam, mampu membuat wereng berhenti makan. Lebih jauh lagi, selain ampuh membasmi WBC, Pexalon 106SC juga sangat efektif membunuh wereng hijau, wereng punggung putih, dan wereng kecil. Siklus hidup dari ketiga serangga bernama latin Nila parvata lugens berlangsung selama 23-32 hari. Dimulai dari serangga, instar, nimfa, serangga dewasa tanpa sayap, dan serangga dewasa bersayap. Seperti yang diketahui, bahwa wereng bersayap inilah yang menjadi vektor virus kerdil rumput dan virus kerdil hampa atau disebut juga clawor. Satu jam saja wereng bersayap yang membawa virus menempel di tanaman padi dan makan di tanaman tersebut, maka tanaman tersebut sudah dipastikan terjangkit virus kerdil. Untuk mendapatkan hasil maksimal, sangat dianjurkan untuk mengaplikasikan insektisida ini sejak fase vegetatif, apalagi di daerah yang endemik virus kerdil. Pengaplikasiannya harus dari awal, yaitu ketika terlihat pertama wereng bersayap atau kira-kira umur 10-20 hari setelah tanam. Sedangkan untuk daerah yang tidak menjadi endemik virus kerdil, pengaplikasian ketika populasi wereng ada di 5-10 ekor per rumpun. Dosis pemakaiannya 240 ml per hektar dengan volume air 300 liter per hektar atau 20 tangki. Dukung kami dengan cara subscribe, like, comment, and share serta bunyikan loncengnya untuk tetap mendapatkan notifikasi dari video-video kami. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam Tani Rapi.